Shalom, jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Kali ini Cucu masih mau menyinggung mengenai kejadian ledakan di depan Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada hari Minggu yang lalu. Ya, kejadian itu menyisakan sebuah pengalaman iman. Kalau Cucu bilang pengalaman iman, karena mujizat nyata terjadi dalam kejadian bom di depan gereja tersebut. Soalnya petugas gereja yang menghadang sepeda motor teroris yang meledak persis di depannya ternyata hanya luka ringan biasa. Bajunya pun tak koyak ya. Beliau juga tidak tuli dan masih berdiri tegak sambil lancar bercerita. Padahal dalam video CCTV terlihat jelas-jelas bahwa ledakan bom cukup dahsyat sampai menghancurkan tubuh pelaku hingga jadi serpihan. Suara ledakan pun terdengar sampai jauh. Sementara itu, rombongan jemaat gereja yang posisinya sangat dekat dengan ledakan juga hanya luka ringan terkena serpihan kaca ya. Aksi bom bunuh diri atau amaliah yang dilakukan teroris pengikut jamaah Ansarud Daulah ini bisa dibilang gagal total, karena yang mati konyol dengan tubuh cercerai berai hanyalah kedua pelaku itu sendiri, sementara calon korbannya hanya lecet ringan dan malah mendongengkan kisah mujizat. Aksi konyol kaum takfiri ini malah mempertebal iman umat Kristen sebenarnya. Kalaupun aksi bom bunuh diri itu untuk membuktikan kebenaran ajaran sesat aliran Wahabi takfiri, maka usaha itu pun gagal total karena tidak ada bukti tanda-tanda mujizat keilahian dan aksi mereka selain onggokan daging yang tercecer dan mungkin justru akan dimakan sama binatang seperti kucing atau anjing ya. Sementara itu umat target sasaran bom malah bertambah tebal iman dan keyakinannya akibat menyaksikan mujizat nyata yang bisa dibilang tidak masuk akal ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa bisa dikatakan sebagai mujizat gitu? Ya, logika sulit menjelaskan ya, bagaimana mungkin seorang manusia yang posisinya persis di depan ledakan dahsyat karena berusaha menghalangi sepeda motor pelaku itu ya, ternyata masih bisa berdiri tegak dengan baju utuh dan memberi kesaksian. Tubuh petugas gereja yang berusaha menghadang sepeda motor pelaku memang terlihat kotor dengan wajah yang terlihat agak merah ya, dengan sedikit lecet-lecet di badannya dan hanya diusap dengan apa ya, seperti serbuk kopi ya, oleh beberapa umat gereja itu ya. Namun kondisi semacam itu tetap tidak masuk akal untuk seseorang yang terkena ledakan bom dahsyat, karena paling tidak harusnya bajunya koyak bila mujizat tidak berperan di sini gitu ya. Selain itu, petugas gereja yang berada persis di depan ledakan bom yang sangat keras suaranya itu harusnya kan langsung tuli pendengarannya ya. Cucu pernah berjumpa dengan korban ledakan bom malam Natal tahun 2000. Beliau tidak terlalu dekat dengan ledakan, tapi juga itu terpengaruh ledakan itu sehingga pendengarannya kurang kuat gitu ya, menjadi lemah gitu ya. Nah, tapi ternyata yang di Makassar ini petugas yang berdiri di depan motor pelaku itu justru telinganya tidak mengalami gangguan ya. Secara logika kan gendang telinga manusia itu ada batasnya, bahkan konon hanya gara-gara mendengar suara toa saja ada yang bilang telinganya terganggu gitu kan. Apalagi ini suara ledakan bom yang terdengar sampai jauh suaranya. Harusnya orang yang ada di depan bom itu langsung tuli seketika. Namun rekaman video membuktikan orang tersebut masih bisa berkomunikasi dan mendengar dengan lancar ya. Nah, dari sini timbul pertanyaan lanjutan, hukum Tuhan dan hukum fisika begitu ya.
kondisi segar bugar semacam ini jelas tidak masuk akal untuk seseorang yang berada persis di depan ledakan dahsyat yang mampu menghancurkan tubuh pelaku hingga berkeping-keping dan menghancurkan sepeda motor pelaku maupun taksi di dekatnya. Tubuh manusia terbuat dari daging yang secara hukum fisika tidak mungkin utuh jika terkena ledakan bom dengan kekuatan dahsyat. Jadi jelas dalam kejadian ini hukum Tuhan yang berlaku bagi umat gereja yang mendapat mujizat keselamatan di sini, sementara bagi pelaku teroris yang tubuhnya hancur tercerai-berai, jelas hukum fisika yang berlaku bagi mereka ya. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa musibah ini justru menjadi berkat sebenarnya. Karena seolah-olah menjadi berkat bagi umat Kristen, khususnya bagi umat gereja katedral Makassar itu ya, dikarenakan mereka jadi memiliki kisah otentik dan original tentang hadirnya mujizat secara nyata dalam pekan suci menuju Paskah 2021 ini ya. Jadi kedepannya para jemaat di gereja itu tidak cukup atau tidak cuma sekedar manggut-manggut mendengarkan kisah mujizat klasik di Alkitab gitu, tapi juga bisa mendengarkan kisah mujizat terkini tahun 2021 bahkan dalam bentuk versi video pula gitu. Ya, selain itu juga kalau cucu lihat memang teroris memiliki risiko kegagalan lebih tinggi ya ketika mengebom tempat ibadah begitu kan. Dan ini juga harusnya bisa menjadi pembelajaran yang pahit bagi kaum teroris ya, bahwa aksi pengeboman terhadap tempat ibadah memiliki risiko yang kegagalan yang tinggi karena adanya kekuatan ilahi yang melindungi tempat-tempat tersebut ya. Perhatikan itu kaum teroris ya dan kaum kadrun-kadrun ya. Selain itu, kegagalan aksi pengeboman suatu tempat ibadah yang disebabkan karena adanya mujizat tentu justru malah memperkuat dan mempertebal iman umat tempat ibadah itu yang tentunya dianggap blunder fatal yang kontraproduktif bagi keyakinan pelaku teroris itu ya. Seperti itu. Nah, itulah demikian sedikit cuap-cuap cucu tentang mujizat yang secara nyata terjadi di Makassar ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk tetap meyakini akan perlindungan Tuhan, meyakini akan campur tangan Tuhan. Oh ya, cucu tadi lupa ya, sempat menyinggung juga tadi sempat browsing-browsing ya. Gereja Katedral Makassar itu ya, memiliki nama resmi Gereja Hati Yesus yang Kudus ya. Bangunan gereja itu merupakan bangunan kuno yang dibangun sejak tahun 1898 di zaman Belanda ya. Seperti itu ya. Cucu ada beberapa kutipan Alkitab ya, mungkin bisa kita dengarkan bersama-sama yang kiranya bisa menguatkan kita di tengah kondisi kita yang atau diincar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyakiti kita. Mari kita ikuti bersama-sama kutipan-kutipan itu. Ya, kutipan yang pertama berasal dari Mazmur 26. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa kan kutakuti? Tuhanlah benteng hidupku, siapa kan kugentari? Bila penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka seteru dan lawanku sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Biarpun sepasukan tentara melawan daku, hatiku tak gentar. Biarpun pertempuran berkecamuk di kelilingku, aku tetap percaya. Hanya satu yang ku minta pada Tuhan, hanya inilah yang ku kehendaki, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati rumahnya. Tuhan melindungi aku terhadap bahaya, menyembunyikan daku dalam kemahnya, memindahkan daku ke benteng yang tinggi. Kini aku berjaya atas musuh di sekelilingku. Kini aku mempersembahkan kurban syukur dengan gembira.
aku menyanyikan mazmur dalam kemah Tuhan. Ya, itu adalah satu kutipan yang sengaja cucu pilih dan cucu pikir sangat sesuai dan tepat dengan situasi di tempat kita ini, di mana baru saja terjadi aksi teror yang justru menghancurkan si peneror itu sendiri ya. Baiklah, mungkin untuk sementara sekian dulu ya kisah cuap-cuap dan kutipan Alkitab dari cucu. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen yang panjang, lalu di share dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, sampai ketemu dalam video-video cucu yang lain. Selamat bersibuk ria dengan aktivitasnya masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam.